Putri Sarah tak terfikir lagi mencari pengganti Syamsul Yusof. Pelakon Putri Sarah Liana enggan terburu-buru memikirkan soal pengganti selepas 3 bulan berpisah dengan bekas suami yang juga pengarah sensasi, Syamsul Yusof. Putri Sarah berkata, keutamaannya kini mencari duit membesarkan 2 cahaya mata, Syaikhul Islam, dan Sumayyah hasil perkongsian hidup selama 9 tahun dengan Syamsul. Saya tak terfikir langsung untuk mencari jodoh. Fokus sekarang mahu mencari duit dan menjadi kaya. Soal cinta tolak tepi dulu, saya nak cari duit sendiri. Bila sudah kaya barulah fikirkan soal mencari pengganti. Bila bergelar ibu, saya sudah tak fikir sangat soal diri sendiri, tetapi keutamaan lebih kepada anak-anak, kerjaya serta orang terdekat. Saya akan fikir pasal orang lain dulu, keperluan sendiri jatuh nombor 2. Lagipun, saya nak besarkan anak-anak, cinta itu nantilah. Kalau ada jodoh, adalah, katanya. Mengulas hubungan akrab dengan pelakon seberang yang juga rakan kongsinya, Andy Arshil Rahman, Putri Sarah pernah memberitahu, hubungannya dengan jejaka berusia 36 tahun itu hanyalah sebagai rakan kongsi. Namun, bila diusik bagaimana sekiranya hubungan bertukar sebaliknya disebabkan kekerapan bertemu, Putri Sarah hanya ketawa saat mendengar soalan diajukan kepadanya. Katanya, dia kerap berjumpa dengan Andy, tetapi hubungan mereka atas dasar profesional memandangkan pelakon itu memiliki perniagaan produk kecantikan dan hijab. Secara kebetulan, Andy adalah pengeluar, jadi saya terfikir kenapa tidak ambil peluang jadi pengedar bagi pasaran tempatan. Insya Allah, Andy akan ke Kuala Lumpur, bulan hadapan kerana kami merancang untuk membuka kilang bagi-bagi menjimatkan kos untuk diedarkan ke Singapura. Persoalan jika hubungan rakan niaga bertukar menjadi cinta, itu kita tengoklah nanti. Lagipun, saya berkawan dengan semua orang dan tak mahu dilabel tak sedar diri, katanya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.